Menyadarkan dan memberikan efek jera kepada masyarakat pelanggar perda, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar didampingi Satpol PP Kota Denpasar secara berkelanjutan menggelar sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Kali ini sidang tipiring dilakukan di kantor Camat Denpasar Timur. Sidang tipiring dipimpin Hakim Koni Haryanto, didampingi Panitra Ninyoman Suryani menjatuhkan denda Rp1,5 juta kepada 18 pelanggar perda. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLHK Kota Denpasar Ida Ayu Indi Kosaladewi, usai sidang tipiring mengatakan, sidang tipiring ini merupakan sidang tipiring keempat. Dari 24 pelanggar, jumlah pelanggar yang hadir 18 pelanggar, dengan pelanggaran membuang limbah tempe dan tahu, serta limbah potong ayam ke sungai dan ke selokan. Ida Ayu Indi Kosaladewi menyampaikan, dengan masih banyaknya pembuangan limbah sembarangan, masyarakat dinilai belum begitu paham atau belum bisa mengubah perilakunya untuk tidak membuang limbahnya ke sungai. Diharapkan juga setiap usaha harus mengurus izin dan pihaknya siap membina usaha-usaha di Kota Denpasar untuk mengelola limbahnya dengan baik dan memanfaatkan teknologi yang bisa membantu pengurangan pencemaran di Kota Denpasar. Kami berharap kepada masyarakat dengan banyaknya pembuangan limbah sembarangan, jadi masyarakat belum begitu paham atau belum bisa merubah perilaku mereka untuk tidak membuang limbahnya ke sungai. Jadi kami berharap untuk setiap usaha harus mengurus izin dan kami siap DLHK untuk membina usaha-usaha yang ada di Kota Denpasar untuk mengelola limbahnya dengan baik dan mungkin dengan teknologi-teknologi atau teknik yang memang akan membantu untuk pengurangan pencemaran di Kota Denpasar. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Denpasar Imade Poniman mengatakan, sidang tipiring dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Denpasar untuk menegakkan aturan dan memberikan efek jera kepada pelanggar perda. Nah tentu ini merupakan suatu keadilan hukum. Siapapun mereka wajib untuk ya menjaga suatu kondisi Denpasar yang aman dan nyaman. Nah kalau nanti ada niat daripada masyarakat pelanggar untuk tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku, ini tentu kebijakan hakim untuk atau pertimbangan hakim untuk melakukan suatu tindakan yang lebih persuasif. Tentu sekarang mungkin sanksinya denda. Kalau dia berulang-ulang melakukan suatu tindakan itu, saya akan bisiki hakim bahwa ini membandel, ini tidak punya niat baik untuk menjaga aturan-aturan yang berlaku di Kota Denpasar, sehingga dia bisa pertimbangan hakim untuk dikurung itu umpamanya. Ia menambahkan Satpol PP Kota Denpasar sebagai penegak perda telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pelanggar, namun pelanggaran masih saja terjadi. Oleh karena itu, sidang tipiring akan terus dilakukan secara berkelanjutan di tempat-tempat terbuka. Murahwire.